Halo teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih bersama Kak Eka dan kali ini kita akan membahas soal IPS, materi peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Sepatu sekolah yang dimiliki Yaya sudah bolong, sehingga ia membeli sepatu baru. Kegiatan yang dilakukan Yaya adalah kegiatan konsumsi, sehingga ketika Yaya sudah membeli sepatu, maka pengaruhnya terhadap Yaya adalah kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau menghabiskan manfaat barang seperti membeli makanan, membeli pakaian, tas, sepatu, menggunakan mobil, menggunakan motor, dan aktivitas lainnya. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pada ilustrasi di soal terlihat bahwa Yaya ingin membeli sepatu baru karena sepatu lamanya sudah bolong. Yaya sangat membutuhkan sepatu ini supaya bisa ke sekolah dengan nyaman. Nah, karena Yaya telah membelinya, maka pengaruhnya terhadap Yaya adalah kebutuhan Yaya terpenuhi, yaitu memiliki sepatu sekolah. Pilihan jawaban yang tepat yaitu B. Gimana teman kece? Mudah ya? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Jangan lupa juga latihan soal lainnya di kejarcita.id. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.